Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat Pembelajar, kita akan belajar bersama-sama memahami konsep dasar pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya kita bahas apa yang sudah kita lakukan sebelum ini, yaitu tentang supervisi, PKG, dan SKP. Untuk kepala sekolah, PKKS, dan SKP. Sebagai guru itu pasti kita pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Juga pasti pernah kita di PKG atau penilaian kinerja guru, dan juga SKP bagi yang ASN. Nah, kemudian kepala sekolah juga dalam hal penilaian juga dua macam, yaitu PKKS dan SKP. Nah, untuk guru tiga kegiatan ini, untuk kepala sekolah dua kegiatan ini itu sekarang disatukan dalam satu platform, yaitu pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Jadi konsepnya sebenarnya ini menyederhanakan ya, yang semula supervisi, PKG, dan SKP yang sebenarnya esensinya itu adalah menilai kinerja. Kemudian PKKS dan SKP ini juga menilai kinerja. Coba kita lihat, kepanjangannya adalah penilaian kinerja kepala sekolah. Yang ini sasaran kinerja pegawai. Yang ini penilaian kinerja guru. Ini sasaran kinerja pegawai. Jadi sebenarnya semua ini itu adalah tentang penilaian kinerja. Bayangkan tiga kegiatan ini itu sebenarnya esensi sama, tetapi formatnya berbeda-beda. Ini juga PKKS sebenarnya esensinya sama, tapi formatnya berbeda-beda. Nah, sekarang disederhanakan oleh Kemdikbudristek, disatukan menjadi satu platform, yaitu sebutannya adalah pengelolaan kinerja guru atau PKG, tapi P-nya beda. Kalau dulu penilaian, sekarang pengelolaan, tapi sama esensinya. Kemudian disingkat juga PKKS, pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, sekarang kita bahas apa itu definisi kinerja versi BKN. Kinerja itu komponennya ada dua, yaitu hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, kalau guru itu apa hasil kerjanya? Ya, kerja guru kan tupoksinya kan 5M ya. 5M itu apa? Mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, membimbing siswa, dan melaksanakan tugas tambahan. Ini adalah hasil kerja guru. Kemudian perilaku kerja. Perilaku kerja ini kalau pola lama namanya DP3 ya, sekarang namanya perilaku kerja. Ini disingkat dengan berakhlak. Ada 7 komponen. Kepanjangannya apa? Berakhlak, ber ini berorientasi pelayanan, A ini akuntabel, K ini kompeten, H harmonis, L itu loyal, A ini adaptif, dan K adalah kolaboratif. Nah, kemudian dari dua komponen ini yang mempengaruhi predikat kinerja. Jadi nanti ada namanya predikat, ada namanya rating. Kalau hasil kerja sama perilaku kerja nanti di rating. Nah, rating itu akan mempengaruhi predikat. Rating ini ada 3 macam, yaitu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Nah, kemudian predikat kinerja itu ada 5 macam, mulai dari sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Dari rating kedua komponen ini itu menghasilkan predikat kinerja. Misalkan kalau rating dari hasil kerja itu di atas ekspektasi, kemudian perilaku kerja juga di atas ekspektasi, maka predikat kinerja itu adalah sangat baik. Bila hasil kerja ini sesuai ekspektasi, perilaku kerja juga sesuai ekspektasi, maka predikat kinerja itu adalah baik. Jadi yang menentukan predikat kinerja itu adalah rating dari dua komponen ini. Jadi ada rating, ada
predikat. Nah, kemudian Kemdikbud Ristek itu menambahkan satu komponen dari kinerja, yaitu pengembangan kompetensi. Nah, semula adalah 2 ditambah 1, yaitu pengembangan kompetensi, yang nantinya itu guru atau kepala sekolah itu diharapkan mengumpulkan 32 poin minimalnya. Nah, yang tadi itu hasil kerja istilahnya diubah menjadi praktik kinerja yang esensinya itu adalah sama sebenarnya. Kemudian untuk guru ini ditambahi menjadi 4 malah ya. Praktik pembelajaran, tugas tambahan, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Jadi untuk yang ini, yang 3 ini adalah untuk kepala sekolah. Kemudian yang 4 ini adalah untuk guru ya. Nah, selanjutnya yang praktik pembelajaran untuk guru ini ada 8 indikator. Nah, 8 indikator ini itu tidak semuanya dipilih ya, tidak semuanya dipilih, tetapi hanya salah satu saja dari 4 ini. Misalkan ada keteraturan kelas, ada penerapan disiplin positif, ada umpan balik konstruktif. Nah, ini yang nanti salah satu diambil oleh guru. Nanti mengambil apa, nanti ada rekomendasi dari rapor pendidikan. Dari 8 ini nanti ada yang warna merah, warna kuning, atau warna hijau, tergantung rapor pendidikan. Mungkin ada sekolah yang merahnya banyak, atau mungkin ada sekolah yang sama sekali tidak ada warna merah. Nanti dilihat rapornya, nanti langsung berwarna merah, kuning, hijau. Maka nanti rekomendasi itu disarankan memilih warna merah. Kalau tidak ada merah, warna kuning. Kalau tidak ada kuning, maka warna hijau. Nah, kemudian untuk kepala sekolah, ini juga 8 indikator yang dipilih salah satu ya. Kalau guru itu mengelola kelas, kalau kepala sekolah ya mengelola sekolah. Maka di sini lingkupnya itu sekolah. Contoh ini presentasi program sekolah, atau memandu perencanaan pembelajaran, atau aktivasi kegiatan komunitas belajar. Nah, selanjutnya tadi pengembangan kompetensi itu ada 18 sumber ya. 18 sumber pengembangan kompetensi. 18 item. Nah, ini yang menjadi sering salah miskonsepsi atau salah paham. Karena salah paham itu banyak konten-konten kreator atau banyak guru yang menganggap bahwa pengembangan kompetensi ini itu mati-matian dikejar ya, mati-matian dikejar untuk mencukupi 32 poin ya. Perlu diperhatikan bahwa poin-poin ini bukan angka kredit ya, bukan angka kredit, dan ini sifatnya itu sebagai pertimbangan untuk menentukan predikat kinerja guru atau kepala sekolah. Jadi bukan hal yang utama gitu ya. Utama itu apa? Itu praktek pembelajaran atau praktek kinerja gitu ya, dan perilaku kerja. Walaupun ini walaupun ini hanya sebagai pertimbangan ya, tentu ya penting juga, tapi yang paling penting itu adalah praktek kinerja dan perilaku kerja. Nah, dari 18 item ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, berikutnya bagaimana lini masa pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini dilakukan dengan 2 siklus ya dalam 1 tahun. Siklus pertama adalah Januari sampai Juni, siklus kedua adalah Juli sampai Desember. Nanti pada bulan Januari, bukan nanti, sekarang ya, guru dan kepala sekolah itu membuat perencanaan yang disebut dengan SKP, sasaran kinerja pegawai. Kemudian pada bulan Februari ini diskusi persiapan, Maret observasi kinerja, dan diskusi tindak lanjut, yang April ini adalah upaya tindak lanjut, dan yang bulan Juni nanti refleksi tindak lanjut dan penilaian.
Nah, kemudian pada bulan Juli diulang lagi, membuat SKP lagi, kemudian Agustus diskusi persiapan lagi, sampai dengan Desember itu refleksi, tindak lanjut, dan penilaian. Nah, jadi nanti ini berbeda dengan Ekin BKN ya. Ekin BKN itu adalah umumnya itu per bulan, atau per, boleh juga per triwulan, atau per semester, atau juga per tahun, tergantung dari kesepakatan, atau tergantung dari setting BKD misalnya gitu kan gitu. Oke, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.